Proses warnai sudah selesai ya. Hey yo yo, hey Tim, selamat datang lagi di Cerita Hai Dasar Terkejut Super Terkejut Terkejut. Halo guys, what's up? Welcome back again with me, Ariel Vanes. Oke, video kali ini gua bakalan warnain rambut gua yang sudah gua blessing di video sebelumnya ya. Kini gua bakalan warnain rambut gua. Untuk malam ini gue bakalan warnain rambut gue menjadi hijau ya, menjadi hijau karena gue akan menjadi seperti Atta Halilintar di mana rambutnya seperti gulali dan seperti pelangi ya, di mana merah kuning hijau di langit. Buat kalian yang lagi liburan sekolah atau udah nggak sekolah ya, gue saranin untuk mengubah gaya hidup dan gaya rambut kalian karena mewarnai rambut itu adalah sebagian dari JP. Yang dimana mewarnai rambut sama dengan kalian membuka indah kedelapan kalian, sehingga para wanita akan mendekati kalian dan kalian pun akan langsung punya wanita ya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, bantu channel ini semakin berkembang dan akan biar lebih semangat lagi gitu ya, mengupload videonya bisa setiap hari gitu kan. Kalau ini semangatin kan enak gitu kan, ngupload setiap hari itu nggak noting gitu. Bantu channel ini mencapai 1500 subscriber di bulan ini ya. Target gua bulan puasa ini gua udah 1500 subscriber ya. Bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, ada tulisan warna merah, tulisannya subscribe atau berlangganan, hit that button. Gua kasih waktu 5 detik dari sekarang. 3, 2, 1 and let's go subscribe. Terima kasih yang udah subscribe, selamat datang di channel gua, Era Japanese. Mungkin langsung aja ke proses mewarnai atau pewarnaan ataupun aplian dari warna hijau tersebut. Let's go. Nah, jadi ini gue di sini mau pakai Miranda ya. Nih di sini gue mau pakai Miranda, gue unboxing dulu ya. Ini cara kalian membuka tutup Miranda adalah dengan cara pencet ini pakai jempol ya, jangan pakai telunjuk. Ke jempol, angkat ke atas, ambil satu. Nah, ambil satu lagi nih. Langsung lempar gitu. Itu ada tutorial cara kalian bagaimana membuka Miranda ini ya. Di sini gue mau pakai warna hijau supaya rambut gue kayak tai kuda gitu ya. Ini buat nanti ketika keramasnya biar warna tetap bagus gitu, tetap cerah. Di sini ada nggak tahu apa. Di sini gue kayaknya bakalan pakai setengah karena gue juga cuman mau ngapelin setengah karena rambut gue nggak akan pure warna hijau ya. Di sini sebagian warna hijau, sebagian warna ungu dan biru kayaknya. Nah, ini cuma setengah aja, tambah lagi si pewarnanya ini para pewarna nih namanya nih, misalnya anjing. A few moments later. Nice, oh. Kemudian kalau udah tutup lagi, kayaknya ini kurang biar tambah keluar gitu ya warnanya. Tambahin lagi dikit lagi tetel. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Gue please, gue minta banget supportnya karena gue sedang membangun channel gue yang kontennya masih gado-gado gitu ya. Ini mohon maaf gua di sini pakai apa sih namanya ini? Pakai gosok gigi ya, pakai pasta gigi ya. Pasta gigi, sikat gigi. Karena gua masih low budget juga dan silakan bully saya ya. Oke, ini gua bakalan mengaplikan sudah tadi gua aduk ke rambut gua. Doain aja semoga berhasil dan jadinya enggak jelek ya. Di sini gua enggak akan semuanya warna hijau, jadi gua di sini bakalan bagi rambut gua untuk beberapa bagian ya. Nothing to say, you don't play, you don't waste all my day. Kill them, run your shit. Kill them, run their
Okay. Proses warnai sudah selesai ya. Ini sengaja gak gue warnain dan ini juga gak gue warnain. Ulangan juga ada yang gak gue warnain. Karena gue nanti mau masukin warna ungu dan juga biru. Ini tuh gue pakai warna hijau tapi malah jadi kayak biru ya. Mungkin gue udah harus masih ngetes kayak gimana dan tetap stay tune terus kayak di channel gue. Sampai video ini beres, sampai sebelum beres. 2000 years later. Okay, ini adalah hasil dari tadi gua warnain rambut gua ya. Prosesnya cukup gampang dan modalnya cukup murah karena grandnya cuma 11 ribuan dan bleachingnya juga cuma 1 jam. 1 jam didiamkan ya. Didiaminnya harus pakai kresek ya supaya si warnanya menyerap merata sehingga menembus ke pori-pori DNA rambut gitu ya, masuk ke dalam pori-pori rambut, sela-sela rambut, daging, dan tulangnya si rambut. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Bila ada salah-salah kata, gak usah dimaafin, biar Tuhan yang balas. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, bantu channel gua menembus angka 1500 subscriber. Dan kita akan nama-namaan ke depannya, dan gua bakal ngadain beberapa giveaway. Beneran ini giveaway beneran ya. Lupa yang kalian juga bisa nge-vote apa giveaway apa yang harus gua adain nanti ya. Oke, cuma segitu dari gua. Jangan lupa tombol like, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian buat kalian berput ya. Gua tahu kalian nonton ini untuk kalian puasa atau kalian beres tarawih ya atau apapun itu. Karena ini menjelang bulan puasa ya dan sekarang udah bulan puasa. Ya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe itu sangat penting bagi saya untuk support channel saya. Karena subscribe itu gratis, tapi mendapatkan pahala. Kenapa pahalanya? Karena saya senang. Kalau saya senang kan membuat orang lain senang kan mendapatkan pahala gitu ya. Asia. Hey guys, terima kasih udah mencet video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis kan. Dengan kalian subscribe, kalian membantu channel ini semakin berkembang. Dan biar bisa posting setiap hari dan semakin semangat, klik tombol subscribe-nya ya. Enjoy. Hey guys, terima kasih udah mencet video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis kan. Dengan kalian subscribe, kalian membantu channel ini semakin berkembang. Dan biar bisa posting setiap hari dan semakin semangat, klik tombol subscribe-nya ya. Enjoy. Hey guys, terima kasih udah mencet video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis kan. Dengan kalian subscribe, kalian membantu channel ini semakin berkembang. Dan biar bisa posting setiap hari dan semakin semangat, klik tombol subscribe-nya ya. Enjoy.